Sejak satu minggu terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah menjalankan pelayanan semut kaladang atau pelayanan 10 menit kadalawas mahadang. Program ini merupakan program pembuatan akta dalam waktu 10 menit. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disduk Capil Tabalong Supriyadi menjelaskan, masyarakat harus melengkapi terlebih dahulu dokumen persyaratan permohonan yang kemudian diserahkan ke petugas. Dokumen akan diinput dan diverifikasi, kemudian dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Disduk Capil. Akta pun siap diserahkan ke pemohon dalam kurun waktu 10 menit. Kalau dulu yang bisa satu minggu atau beberapa minggu, sekarang tidak lagi. Bahkan yang beberapa bulan dari tahun kemarin itu dicanangkan one day service, satu hari selesai. Layanan penerbitan akta 10 menit ini sendiri tidak hanya untuk akta kelahiran saja, tetapi juga dalam penerbitan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan. Melalui pelayanan ini, dalam seminggu terakhir, Disduk Capil Tabalong telah mengeluarkan setidaknya 200 lembar akta. Pemberlakuan layanan 10 menit ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. Juga sebagai bentuk layanan prioritas terhadap kebutuhan administrasi warga. Purnamasari, TV Tabalong melaporkan.